Permintaan maaf Zaskia Sungkar lantaran ulah Irwansyah dan Raffi Ahmad sebabkan kehebohan di jalan. Dikutip dari Banjarmasin posko.co.id, sudah cukup lama menjalin persahabatan, ulah Irwansyah dan Raffi Ahmad justru membuat Zaskia Sungkar sampai harus ucapkan permintaan maaf. Sebelum menikah dengan Nagita alias Gigi, Raffi memang dikenal memiliki hubungan dekat dengan pasangan selebritis Zaskia dan Irwansyah. Kedua kakak Siren Sungkar tersebut bahkan menjadi salah satu saksi perjalanan asmara orang tua Rafathar dan Rayansa ini. Meski sudah berjalan selama belasan tahun, sampai saat ini hubungan antara Irwansyah dan Raffi Ahmad masih terjalin begitu erat dan kerap memberi dukungan untuk satu sama lain. Termasuk saat Zaskia Sungkar baru saja meresmikan bisnis butiknya yang berlokasi di kawasan Bintaro. Walau memiliki jadwal pekerjaan yang padat, dilansir melalui unggahan video di kanal The Sungkar Family, Raffi dan Gigi masih menyempatkan diri untuk menghadiri acara pembukaan butik milik Zaskia dan Siren Sungkar. Terlihat dalam video tersebut, Raffi hadir ke acara pembukaan butik baru milik Siren dan Zaskia dengan membawa rombongan anggota klub mobil sport mereka. Ayo ya, kita lihat-lihat, bagus juga ya, ucap Raffi. Alhasil akibat kedatangan Raffi dan kerabat-kerabat Irwansyah menggunakan iring-iringan mobil sport, kemacetan pun sempat terjadi di depan jalan butik tersebut. Sempat merasa bersalah lantaran kemacetan yang dihasilkan, Zaskia Sungkar pun mengucapkan permintaan maafnya kepada para pengguna jalan. Selain meresmikan butik baru, Zaskia Sungkar dan Siren Sungkar juga turut meluncurkan beberapa koleksi baju terbaru dari brand mereka tersebut. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.